nanasnya. Ini nanasnya mantap-mantap ini. Nanasnya hampir super-super. Wah, ini dia jadi nanasnya. Mantap Pak RT nanasnya. Wah, ini lumayan ini. Buah-buah besarnya ini. Buah besar dia. Buah super. Buah supernya ini. Buah panjang ini. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini ada pengiriman nanas untuk ke Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Ini ada mobil L300. Dan satu lagi ini ada mobil plat BD nih. Sudah tidak salah ini mungkin ke Bengkulu ya. Ini nanasnya nanas seperti ini. Dan ini ya pengiriman buah nanas usaha Pak RT ini. Punya Pak RT. Ah, itu Pak RT-nya tuh. Sudah Pak RT, kita ke situ. Ah, ini Pak RT nih. Kirim kemana ini Pak RT? Dua mobil nampaknya. Nah, ini satu ke Sumatera Barat, satu ke Bengkulu. Wah, Bengkulu Pak RT ya. Ngirim berapa banyak Pak RT? Nah, sekitar 4.000, 5.000. Wah, 5.000-an ya. Jadi lumayan mantap ya Pak RT ya. Alhamdulillah. Wah, itu dia Pak RT tuh. Ini dia Pak RT yang ngirim buah nanas. Ah, ini salah satu pengepulnya nih. Nah, itu dia. Santai itu orangnya. Tokenya, toke. Itu Pak Kadus nih, Pak Kadus sama Pak RT kerjasama. Nah, ini nanasnya yang satu tunggu selesai, satu ini diisi nanti, yang satu ini untuk ke Bengkulu nanti setelah selesai yang muat yang ke Sumatera Barat baru yang diisi yang ke Bengkulu. Oh, jadi kalau ada yang ingin memesan nanas sama Pak RT bisa, bisa Pak RT ya? Nah, berapa nomor HP Pak RT kalau ada yang mau order ini? 667. Banyak 4 kali. 5 4 kali. Kosong. Baru kosong ya. Oke, 55550. Oke, mantap. Itu dia nomor HP Pak RT jika ingin mengorder buah nanas ya dari Desa Takit Baru. Buah nanas manis. Ini Pak RT mau ke lokasi berikutnya lagi. Itu mobil import ya, mobil yang satunya. Ini adalah nanas-nanas di Desa Takit Baru ya. Seperti ini jenis-jenis nanasnya. Ini nanasnya mantap-mantap ini. Nanasnya hampir super-super. Wah, ini dia jenis nanasnya. Mantap Pak RT nanasnya. Wah, ini lumayan ini. Buah-buah besarnya ini. Buah besar dia. Buah super. Buah supernya ini. Mantap. Yang mobil untuk ke Sumatera Barat sudah penuh, jadi tinggal pengisian lagi yang untuk pengiriman ke Bengkulu ini, Provinsi Bengkulu. Ini baru proses muat lagi. Jadi setelah mobilnya muat di sana, jadi pindah muat di sini lagi ya. Karena di sini tempat nanasnya lokasinya beda-beda ya, beda-beda tempat. Jadi akan muat nanas yang ini. Dan Facebook. Ini anu pelanggaran apa? Ini jika masuk ke Desa Takit Baru juga bisa membeli nanas-nanas eceran seperti ini. Ini ada nanas-nanas diecer warga-warga Desa Takit Baru ya. Seperti ini modelnya.
Kalau untuk nanas-nanas hijau seperti ini akan pengiriman untuk ke Pulau Jawa ini. Nanas-nanas hijau yang seperti ini. Dan yang seperti ini untuk pengiriman ke Pulau Jawa ya. Yang hijau-hijau. Nah, seperti di sana juga itu khusus Pulau Jawa. Nah, ini baru keluar lagi dari kebun. Itu salah satu petani warga desa Tangkit Baru. Ini yang untuk ke Sumatera Barat ini sudah penuh ya, sudah ditutup, tinggal tunggu berangkat. Ya Pak RT ya, tinggal nunggu yang mobil Bengkulu lagi. Nah, ini yang merah-merah Pak RT sortiran ya? Nah, ini sortirannya ini tidak layak untuk dikirim kata Pak RT ini. Ini sortirannya. Jadi Pak RT ini ngirimnya nanas yang berkualitas. Ya Pak RT ya. Nah, itu mantap tuh. Kita tunggu mobil yang dari Bengkulu lagi. Nah, ini mobilnya sudah berangkat ya. Ini mobilnya baru datang, sebentar lagi penuh. Tuh yang dari kebun juga baru datang tuh. Pari nanas. Ini pada ngopi-ngopi. Biar tak ngantuk. Nah, supirnya orang Bengkulu ini. Ini lanjut muat lagi. Ini ketua RT 08, kamu wajib lapor 1x24 jam. Nah, ini Pak RT-nya lagi berbisnis pengiriman buah nanas ini. Nah, ini yang toke dari Bengkulu ini. Nah, ini sebentar lagi penuh. Ini nanas-nanas sortiran.